Jumpa lagi dengan Bu Ajeng di kelompok bermain Budi Mulia 2 Panyansari. Hari ini kita akan berkreasi membuat traffic light. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alat dan bahannya, potongan kardus, media berbentuk lingkaran, stik balon, spidol, krayon, dan isolasi. Cara yang pertama, kita ciplak bentuk lingkaran dari yang paling atas. Kita ciplak ke bawahnya. Satu lagi kita buat yang paling bawah. Selanjutnya kita ambil krayon 3 warna, merah, kuning, hijau. Ambil warna merah, kita warnai lingkaran yang paling atas. Ambil warna kuning, kita beri warna lingkaran yang tengah. Ambil yang hijau, kita warnai lingkaran yang paling bawah. Warnai traffic light-nya sudah selesai. Sekarang kita pasang tiangnya. Caranya, kita balik, kita tempelkan stik balon, kita ambil isolasi, kita rekatkan. Ambil lagi untuk bagian. Bagian bawahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, membuat traffic light-nya sudah selesai. Anak-anak tahu kalau warna merah tanda apa ya? Tanda berhenti. Kalau kuning tanda hati-hati. Warna hijau tanda kendaraan boleh berjalan. Nah, anak-anak selamat mencoba di rumah bersama ayah dan bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.